Baik, mayat seorang wanita warga Indonesia ditemui dalam keadaan separuh bogel dan terdapat kesan kelah di lehernya. Mayat itu ditemui sekitar jam 2 petang oleh orang awam di sebuah rumah di tingkat 1 dekat Jalan Seri Sarawak 18, Taman Seri Andalas Kelang. Menurut Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Syamsul Ahmad Ramli, mayat yang ditemui dalam keadaan berlumuran darah itu berusia lingkungan 20-an. Terdapat kesan tikaman di bahagian leher mangsa yang ditemui dengan hanya memakai t-shirt. Hidupkan adikmu! Mama! Banyak istighfar lo. Allah. Berapa jam kau tinggal yang? Setengah jam. Boleh orang buat macam itu setengah jam. Ya Allah. Bapak, hidupkan adikku. Dirogoh apa hidupkan adikku? Aku tak mau adikku. Mau lah dulu dia pikir rumah mana dulu ya. Dengar ya. Okay. Tadi ada yang nampak satu lelaki kabur. Daripada kamar itu siapa itu? Aku tidak tahu, kita satu bilik, kita bertiga saja, Bapak. Ya, sabar dulu sayangnya, sabar dulu. Jangan terlampau bising. Banyak istighfar lo, kan Islam yang. Iya, kena istighfar lo yang. Iya, kena istighfar lo yang. Istighfar sayang banyak-banyak, tak boleh orang teriak. Bawalah dulu pergi rumah. Tenang dulu. Ini mami sekarang. Ini mami di rumah yang semalam kejadian lah. Yang bunuh, rogol bunuh rompak tu. Okay, ini bilik si pembunuh. Okay, ni bilik yang si pembunuh itu, yang lelaki. Okay, dia bersebelahan bilik dia. Sejak dengan ni. Yang ni bilik yang perempuan semalam lah. Yang dia rogol, dia bunuh tu. Ini dia punya bilik. Okay. Dia hanya bersebelahan bilik. Okay, ni. Ini dia punya tilam. Okay, ni. Di sini dia punya tu berlumuran darah tu. Dia punya bilik. Beginilah suasana biliknya. Okay. Ini tingkap yang dia lari. Kak, ini semalam yang tingkap dia lari. Kan kat di sini kan, Kak? Semalam tingkap tu dia lari. Kak, dia keluar. Tingkap ini kan? Kami satu bilik, tiga orang sama dia kan? Okey. Ada lagi mama. Sebelah kami. Sebelah kami. Oh, ada lagi. Ya. Dua keluarga di atas lagi. Lagi dua keluarga? Ha. Okey. Sebelah-sebelah kami lah. Satu punya anak. Dekat rumah tu ada tiga bilik? Tiga. Ada lima bilik. Ada lima bilik? Tiga yang berisi. Tiga yang berisi? Ha. Tiga bilik ada penghuni? Ya, ada. Mangsa duduk dengan kakak. Nama? Okey. Nama? Okey, sama nama saya. Tulis nama dia, Tulis tak nama munda apa? Tulislah. Sabar. Kita dapat kamar. Tulis tak nama munda apa? Tulislah. Sabar. Kita dapatkan maklumat, kita akan cari kapal dapat. Tengok kan dia tolong. Kalau kita bersama orang pening. Tinda. Okey. Kamu kawan ya? Nama? Tika. Dari mana ni?
Kan itu adik dia? Ada di Tanjung Balai. Tanjung Balai? Jadi katanya barang-barang laki tu bawa ada tak? Ada kedai usaha. Suspek yang yuk barang-barang yang suspek tu. Cuba kita lagi. Kabur ni tak? Cuba kabur tengok tu. Toko hilang. Iya, iya sayang. Ini motor tadi pak. Iya. Dia adalah, dia pergi parking di sana sayang. Adik masih di atas. Kita dah boleh agak dah siapa buat. Iya. InsyaAllah akan dapat. Mungkin malam ni paling-paling lewat. InsyaAllah akan dapat. Mungkin malam ni paling-paling lewat, malam ni kita dapat. Iya. Jam sayang. Suruh dia hidupkan adik lagi. Iya, iya sayang. Iya, diusahakan. Iya sayang, iya. Diusahakan ya, jangan bising. Iya, kan, iya sayang. Kan nak kata jangan bising. Iya. Iya sayang. Iya. Okey, Binda umur berapa? 22. 22 tahun, kamu Tika? 27. Tika sama? Sama semua. Iya sayang, dia selalu bertanya. Dia ambil orang tengah suspek. Sabar. Bapak, ini adekku kan pak? Iya, iya sabar. Tengah dia sama dokter kan? Iya, kan dokter tengah buat dia sayang. Kena sabar. Aku tak mau adekku. Iya sayang, kan diusahakan. Dia cakap nak balik itu sama-sama ya ganda. Dia ada teman lelaki tak? Kita ada teman lelaki memang, tapi dia lagi kerja. Teman lelaki dia lain sama semua kami dekat itu dua bilang. Teman lelaki dia? Tak, teman lelaki kami sama lah, kawan-kawan itu aja. Pada kawan baru cari kerja. Tak tak, masuk saya dia ada couple tak? Boyfriend. Tak ada. Ada. Dia tak ada couple? Tak ada. Sabar, sabar. Tengah dibuat. Setahu kamu memang dia tak ada apa? Kemana-mana dia selalu sama kami, pak. Tak pernah sendiri-sendiri pergi. Dia memang suka sendiri pergi kami cari makan. Dia sendiri datang. Dia tak pernah mampu luar, pak. Dia orang apa malu. Selalu saya cakap sama dia, ayo buat apa di dalam. Sama-sama pergi keluar cari makan. Dia tak mau. Kadang, pasport ada lagi tak? Ada pasport lagi tak? Kita pasang kan pak. Masa sini tak pakai pasport kah? Pasport kita itu hari ini lah. Ingat lagi tak nombor pasport? Ada lagi tak? Ada pasport lagi tak? Kita pasang kan pak. Masa sini tak pakai pasport kah? Pasport kita itu hari ini lah. Ingat lagi tak nombor pasport? Sudah lama lupa. Jadi mangsa pun tak ada pasport? Saya tak tahu. Kakak dia pun tak ada, kamu pun tak ada pasport juga? Sama kita tiga. Tak ada. Mangsa 21 tahun tak? Ya. Daripada tak ada balai. Last kerja sebulan lepas di ahli dia. Kakak mangsa. Ni kakak mangsa? Kakak mangsa. Mangsa satu rumah, rumah ada 5 bilik. 3 bilik ada penghuni. 1 bilik 3 orang. Kawan, kakak dengan mangsa. Suspek di kaki satu lelaki asing. Masih diurus lagi ke sana, lagi ke sini lah. Tiba-tiba ini enggak kan? Dua. Kena tusuk. Itu lah tembak belakang itu tuh. Ini cermin, ini dia pisau. Pisau. Pisaunya masih lengket. Itulah mau dibedahkan ke dalam. Itulah ngurus-ngurus. Tapi anu dek, dijabut cerminnya dek. Pininya dijabut. Itulah enggak tahu itu masih dibedah. Ayo. Sudah nanti kan dia paling, punya mayanya sudah besok lah tuh. Entah itu yang mau dibawa ke Indon. Kita harus mandi. Itu hari katanya di Pak video tuh nak bagi bantuan ya. Iya itu Pak, kita masih cari-cari bantuan. Kita bagi. Tanya banja dah dapat banja sini ate. Tanya kita akan. Iya, pelakunya belum. Pas sana boen. Oh, yang kemarin. Isunya sudah. Isu saja, tapi dia belum dapat. Tapi kos pengacaranya dapat sudah kan? Cakap dekat dengar Kak. Dia kepala tak kenapa-napa. Tapi kos pengacaranya dapat sudah kan? Hah? Kos Santa Bayi dapat dah kan? Belum lah. Dia orang juga sudah dapat. Kalau tak kau mati, nanti ada orang yang mati sini. Banyak.
masuk ke Nisa. Itulah. Nah, mungkin dia kehausan ataupun dia tak ada uang kan. Nak cari uang nak beli itu mungkin tak ada kan. Lagi kalau orang Nisa kan suka yang cari yang gini-gini apalah. Nah, jadi mungkin dia dengar kita keluar. Kita sudah aja. Ayo, ayo. Kita satu setengah sudah balik, kita kedua-dua dari itu pintu. Itu pintu besi. Kita kasih buka. Pintu itu kayu, dia kasih pintu dari dalam. Terus macam mana? Itu pintu depan, bukan pintu bilik. Pintu depan. Itu pintu ada tiga. Depan satu. Itu besi. Baru masuk, itu kayu. Baru lagi besi lagi. So kita masuk sini. Kayu.